Iman Kristen itu adalah iman yang polemikal. Sepanjang sejarah kelahirannya, iman Kristen selalu berada dalam kondisi polemik. Kita ambil contoh saja Yohanes Rasul ketika dia hidup dia harus berpolemik dengan Serintus dan nanti ajarannya itu disebut doketisme. Sehingga kita bisa melihat bagaimana di dalam surat-surat Yohanes -surat dia memberikan argumentasi-argumentasi. Untuk menunjukkan misalnya kebertubuhan Kristus, misalnya dalam satu Yohanes pasal 1, aku yang aku lihat dengan mata, yang aku sentuh dengan uh, tanganku ini, yang ku dengar tentang Firman hidup. Jadi Yesus bukan sekedar appearance atau penampakan seperti ajaran orang-orang pengikut Serintus dan juga uh, ajaran dari orang nantinya Doketisme di abad kedua. Jadi ada polemik. Dan bahkan Yohanes itu seorang yang sangat keras, ya, karena pada waktu itu Serintus itu banyak sekali mempengaruhi, menyesatkan anak-anak Tuhan dari gereja, sehingga akhirnya berpindah kepada aliran-alirannya. Dia, sehingga ada satu tradisi mencatat ketika Yohanes masuk ke dalam tempat pemandian, lalu melihat ada Serintus, dia mengatakan, "Cepat pergi dari sini sebelum murka Tuhan." apa tiba kepada tempat ini. Jadi itu polemikal, saudara. Sampai seperti itu. Lalu kita juga melihat bagaimana ada sekelompok orang yang mengatakan dirinya sudah sempurna, lalu kemudian segerobolan jemaat keluar dari gereja Tuhan yang asli, sehingga akhirnya terpengaruh pada ajaran sesat. Jadi ada polemik bahkan di dalam surat Rasul Kasih. Rasul Kasih yang namanya Yohanes. Paulus berkali-kali menggunakan kata apologia ini ya aku memberikan pembelaanku. Paulus membela kerasulannya ketika diragukan. Lukas pun sebagai penulis kisah rasul menuliskan bagaimana Paulus melakukan pembelaan, baik itu pembelaan kerasulannya maupun yang terkenal dalam kisah rasul 17. Bagaimana Paul Paulus itu menunjukkan uh, dia berargumentasi di depan Areopagus yang terkenal itu. Nah, jadi Saudara-saudara sekalian, Petrus, Yohanes para rasul itu berapologia. Mereka dikatakan tadi dikutip dalam 1 Petrus pasal 3, mereka harus bersiap set apart Christ in your heart. Jadi kuduskan Kristus dalam hatimu. Maka sebelum kita berapologetika, kita harus mengingat ini urusan Kristus. Ini bukan urusan menang dan kalah, ini bukan urusan hebat atau tidak hebat. Ini urusan Kristus itu dikhususkan ditinggikan atau tidak. Jadi seorang yang terjun di dalam apologetika harus menahan diri dan memikirkan ini kemuliaan Kristus bukan saya. Yang berikutnya adalah kamu harus bersiap sedia, maka kita harus belajar. Kita harus mempersiapkan diri karena kamu harus memberikan pertanggungjawaban rasional. Jawaban yang rasional terhadap pertanyaan-pertanyaan orang kepadamu mengenai pengharapan iman yang ada padamu. Jadi kita harus siap memberikan reasonable answer kepada orang-orang. Nah, Saudara, lalu kemudian dikatakan tetapi dengan lemah lembut dan hormat. Ini ajaran Alkitab. Tetapi dengan lemah lembut, tetapi dengan hormat. Lemah lembut berarti dengan spirit bukan mau membalas, meskipun mungkin bisa. Hormat berarti ada respek, tidak melecehkan, tidak merendahkan, tidak kemudian melontarkan kalimat-kalimat yang menghujat atau mendeskripsikan orang yang bertanya kepada kita. Maka di sini penting sekali adalah kesiapan hati, lalu kemudian kesiapan materi, dan juga cara membawakan. Suafiter uh, in modo, fortiter in re, kata Cordelius Vantil. Suafiter in modo, di dalam mode, di dalam cara, itu lembut. Fortiter in re, tapi kuat di dalam argumentasi. Itu adalah slogan dari Cornelius Vantil, seorang apologet. Suafiter in modo, lembut di dalam cara, tetapi fortiter in re, kuat di dalam uh, argumentasi. Nah saudara-saudara so, so sekalian, uh, ini adalah ajaran kitab suci. Ya bagaimana kita harus menguduskan Kristus? Ini perangnya Kristus bukan sekedar perangnya kita, bukan menangkalnya kita. Ini adalah mengenai masalah kesiapan. Apakah kita mau bersiap-siap mengenai materi dan sebagainya? Dan bagaimana caranya pembelaan yang benar, tetapi dengan cara yang salah, dengan tidak respect, dengan tidak lembut, itu tentu saja akan menurunkan apa, kualitas daripada argumentasi kita. Ada satu buku Why Good argument often fail. Itu menarik buku itu. Termasuk dia memberitakan mengenai cara. Jadi argumentasinya bagus luar biasa. Tapi orang itu sebel. Saudara, argumen yang baik seringkali membuat orang itu uh, bukannya kemudian percaya, tetapi dengan cara yang salah orang itu malah merasa uh, malu kalau dia mengakui kekalahannya dia. Jadi dia malah makin ofensif bahkan ketika dia tahu dia salah. Nah jadi eh, apa? Ini adalah satu Petrus pasal 3 ayat 15. Lalu kemudian di dalam sepanjang sejarah kita melihat para bapak gereja juga melakukan apologetik. Justin Martyr melakukan pembelaan pada waktu kekristenan dianggap menjiplak Plato. Lalu orang-orang Kristen mula-mula dituduh mereka kanibal dan melakukan seks bebas. Kenapa dilakukan kanibal? Karena mereka mengatakan makan daging Kristus, minum darah Kristus. Wah maka kanibal itu. Maka ajarannya kalau nggak makan daging Kristus, minum darah Kristus, nggak masuk surga. Maka ini orangnya pasti kanibal. Terus kemudian mereka itu pasti seks bebas. Lu kenapa seks bebas? Semua dipanggil saudara. Zaman dulu tuh tidak begitu saudara ya. Dipanggil brother, sister, brother, sister. Lu ini brotheran sama ini, sisteran sama ini. Wah ini pasti pada nikah-nikah nggak karu-karuan pasti seks bebas, maka semua brother, semua sister. Nah, jadi orang Kristen harus melakukan pembelaan seperti itu. Nanti di dalam zamannya Agustinus ada yang namanya political political apologetik. Karena secara politis orang Kristen difitnah, maka dia harus memberikan pembelaan. Itu dilakukan Calvin juga ketika menulis Institusio, political apologetik. Nanti ada cultural apologetik Francis Xavier dan sebagainya. Nah, jadi kekristenan tidak bisa lepas dari polemik, maka sedamai-damainya kita Saudara, kita tidak bisa melepaskan diri dari apologetik. Ya, nah jadi eh, apologetik juga tidak perlu dianggap sebagai seorang yang tentu harus bermusuhan dengan yang lain, tidak tentu. Suaviter in modo, fortiter in re. Saudara mau teriak atau mau pelan? Yang penting argumen kuat meskipun kelihatan kalau ditonton debat umum yang teriak kencang mungkin yang paling disorai banyak, kira-kira begitu. Iya kan? Tetapi kan yang namanya apologetik tidak harus di dalam show seperti atau sirkus seperti itu kan. Kalau sirkus seperti itu kadang-kadang bukan hanya apologetik yang perlu Saudara, tetapi seni teatrikal. Misalnya bagaimana menghina lawan dan sebagainya. Tentu saja saya tidak akan mengajarkan itu di sini ya. Saudara belajar sendiri. Ada banyak buku itu buku yang ngaco-ngaco misalnya bukunya Siopen Hour, bagaimana menang debat, bagaimana cara menghina orang, kalau sudah ketahuan nggak bisa jawab, gimana muter-muter gak jelas tapi kelihatan intelek, itu ada itu. Tapi saya kira itu mungkin saya tidak akan ajarkan gitu ya. Terus kalau, kalau misalnya lagi debat kan ya, misalnya orang ngomong apa, argumentasi goblok kayak begitu gini. Orang juga kelihatannya, semua tepuk tangan kan yang penting itu gitu ya. Tapi nggak pernah jawab pertanyaan apapun gitu. Ini nih, ini, ini. Sampai kapan dunia maju kalau orang percaya kayak begini? Haha, <laughs> primitif. Tapi nggak ada argumentasinya gitu. Ya, orang kalau kayak -kaya begini, inilah perusak, ini perusak Indonesia, merusak apa? Oh, semua tepuk tangan gitu ya. Ya, terus ditanya, coba sekarang kembali ke sini. Enggak, gua jawab ngotot gitu. Coba kembali ke sini. bisa nih begini-begini. Gitu. Saya pernah lihat ya satu ada satu orang yang memaparkan memaparkan data dengan begitu rigid, dengan begitu teliti. Yang satu nggak ada datanya sama sekali, saudara tapi ngomongnya kencang dan supporternya itu tepuk tangan terus gitu. Sehingga orang publik seolah-olah siapa yang menang, ya itu. Tapi ketika supporternya dihilangkan dan tidak boleh teriak-teriak, ngomongnya satu-satu, mati orang itu. Ya, jadi saudara, tidak tentu uh, seorang apologet, jadi jangan bayangkan apologet selalu di dalam kondisi sirkus seperti itu ya. Tidak tentu. Tapi saudara ketemu orang berdua, oh, Anda berbicara, anda sedang memberitakan Injil, Anda memberitakan ada orang yang bingung tanya sama saudara. Saudara jawab tidak perlu teatrikal, apalagi debat di Facebook atau di internet. Meskipun saudara lipat juga boleh-boleh saja. Kalau nggak ada yang balesin juga sama sekali kelihatan orang Kristen kayak nggak bisa jawab gitu. Itu kan banyak orang saya lihat itu ya ngomongnya ini, jawabnya kok ini gitu kan ya. Terus kemudian dijawab ini lagi, perjawabannya ini melenceng dari sini ya. Dah pernah disentuh gitu ya. Nah. Apakah itu yang disebut apologetik? Tentu saja bukan itu yang disebut apologetik. Ya. Nah, Saudara mengenai bagaimana teknik menghadapi orang dan sebagainya itu Saudara belajar sendiri. Tetapi yang kita pelajari adalah bagaimana argumentasi-argumentasi itu dibuat oleh para uh, Bapak uh, leluhur kita, mereka bagaimana menghadapi kesulitan dan melahirkan apologetika Kristen. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Nah, Saudara-saudara sekalian, saya mulai memperkenalkan apologetik dengan mungkin pembagian metode terlebih dahulu. Ya, jadi paling tidak boleh dibilang secara sederhana ada empat macam metode apologetik. Bagaimana cara kita menjalankan apologetik. Nah, cara yang pertama itu disebut classical atau traditional apologetik. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Disebut classical atau traditional. Nah, cirinya secara gampang, secara karikatur, ini adalah metode apologetika yang banyak menekankan konsistensi pikiran atau rasio. Kira-kira seperti itu. Jadi, cara berpikir deduktif rasional itu sangat penting. Nah, kritik terhadap tradisional apologetik adalah karena menggunakan banyak deduksi berpikir dan juga argumentasi-argumentasi yang dipinjam oleh para filsuf. Jadi metode pertama dengan cara kerangka berpikir rasional dan filosofis menegakkan basis argumen. Setelah satu ini berhasil, kedua masuk firman Tuhan. Jadi ketika sedang berbicara di dalam argumentasi basis filosofikal ini, tidak tentu Kristen juga bisa, misalnya pembuktian keberadaan Allah di dalam tradisi ini, orang Islam juga bisa pakai. Jadi tidak ada khas Allahnya nanti di situ, kira-kira seperti itu. Nah tetapi kelemahannya adalah karena untuk bicara mengenai Tuhan, membutuhkan presa posisi dasarnya adalah argumentasi pertama secara filosofikal dan rasional ini, kalau ini bisa digugurkan, nomor dua tidak usah ngomong, jadi, kadang-kadang di dalam satu perdebatan yang sifatnya adalah tradisional, kalau Saudara, misalnya, lihat perdebatan-perdebatan itu, enggak perlu kutip firman Tuhan. Contoh, misalnya, Saudara melihat di TV itu, apa di YouTube, misalnya, William Lane Craig, salah seorang yang menjadi juru bicara yang sangat favorit dari kalangan klasikal atau tradisional apologetik. Saudara, kalau mendengarkan, Craig sedang berdebat dan sebagainya. Dia tidak perlu kutip Alkitab, dia tidak perlu bicara Firman Tuhan. Dia cukup dengan asumsi-asumsi rasionalitas mendirikan itu, membuktikan Tuhan ada. Jadi, kelemahan daripada argumentasi tradisional yang sering dikritik oleh orang reform adalah ini adalah argumentasi yang tidak perlu pakai Alkitab, sehingga dengan demikian. Maka membuktikan adanya Tuhan dan membuktikan mengenai ketuhanan Kristus, kok tidak pakai Alkitab? Kira-kira pakai sumber lain gitu ya. Jadi uh, argumentasinya orang klasikal bilang begini, loh saya sama dia ini kan lagi debat. Dia meragukan Alkitab saya, saya meragukan dia. Nah kita kita pakai yang ketiga, yang netral di tengah-tengah. Apa itu yang netral? Rasio. Nah nanti sama orang reform, orang reform akan mengatakan tidak bisa, rasio itu tidak pernah netral. Jadi metodologi kamu itu tidak bisa. Ya, jadi sekali lagi saya debat sama kamu. Ya, Alkitab mengatakan tidak usah pakai Alkitab. Mereka gitu. Oke, okay, gua nggak pakai Alkitab. Gua akan buktikan Yesus itu Tuhan tanpa Alkitab. Loh, gimana caranya gitu? Ya, ada sih nanti kita lihat caranya gitu ya. Tapi ibaratnya metodologi mereka kritiknya adalah itu, saudara. Jadi Uh, mereka tidak perlu pakai Alkitab, tetapi kekuatannya adalah karena mereka itu sangat rasional, saudara ya. Jadi, uh, itu sebabnya mereka akan mempelajari begitu banyak view dalam dunia ini. Mereka akan mencoba mencari inkonsistensi view daripada semua lawan-lawan kekristenan. Ini keunggulannya. Jadi, para pelopor, misalnya, kayak Orsis Pro dan Orsis itu tradisional. Orsis Pro termasuk. CS Lewis itu termasuk tradisional dan klasikal. Dia akan mempelajari banyak world view, dia akan mempelajari kelemahan kelemahannya sehingga kita bisa baca-baca dan mendapatkan banyak masukan melalui studi mereka. Ya. Nah, jadi itu menekankan rasionalitas. Yang kedua itu aliran evidensialis, saudara. Ntar kalau ada waktu kita pelajari itu Ev evidensialis. Kalau yang pertama itu tokohnya misalnya seperti tadi saya sebut William Lane Craig, lalu kemudian Norman Geisler. Ya kan yang yang sangat terkenal lalu kemudian Peter Kriv kalau dari Katolik ya kan lalu kemudian uh, mereka itu mengacu kepada Anselmus Thomas Aquinas ya orang-orang dari klasik itu Nah kalau yang kedua evidensialis itu tidak mengandalkan rasio karena kalau yang pertama ini berangkat dari dari ini ya dari uh, idealis dari teori-teori rasionalis tapi kalau evidensialis itu berangkat dari empirical, filsafat empirical. Jadi mereka itu tidak mementingkan keketatan rasional deduktif. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, kalau begini maka Tuhan ada. Dia buang itu semua. Yang dia pentingkan apa saudara? Yang penting data. Kamu punya cara berpikir rasional, kalau tidak ada data saya anggap salah. Jadi kalau misalnya orang klasikal disuruh membuktikan, buktikan Yesus adalah Tuhan. Dia muter, saudara. Yesus adalah Tuhan. Pertama, buktikan dulu Allah ada. Setelah buktikan Allah ada, buktikan bahwa Allah itu berfirman. Setelah buktikan Allah berfirman, buktikan bahwa Yesus Tuhan. Setelah Yesus Tuhan, maka perkataannya itu adalah kebenaran. Maka Alkitab itu kebenaran. Kalau Allah ada, dia berfirman. Maka Alkitab firman Tuhan. Maka kalau Yesus berkata, Yesus Tuhan, maka perjanjian baru berotoritas. Dia putar begitu. Iya kan? Nah, tapi kalau orang evidensialis, tidak mau saya maunya bukti. Nah, maka mereka sangat mementingkan bukti-bukti. Saudara, misalnya seorang bernama Gary Habermas itu menulis kisah tentang resurrection. Saya kalau nggak salah ingat itu saya punya itu 850 halaman atau 1000 saya enggak tahu. Tebel yang minta ampun, Saudara. Bukti-bukti ini begini begini. Nah, Saudara-saudara sekalian, kembali Saudara. Pembuktian itu bukannya enggak bisa gitu ya. Tetapi, Saudara, ketika Saudara membuktikan, ya kan, eh, apa debat pembuktian, maka tidak ada ruang, belum cukup ruang untuk Firman itu keluar. Debat-debat begini-begini, disangkalin apa segala macam. Tidak perlu Firman untuk bicara, gitu. Dalam debat publik seperti itu, belum sepakat di situ. Kembali, kalau tidak ada sepakat di situ, Firman Tuhan sebagai nomor dua tidak bisa keluar. Debatnya debat dibukti, itu perkamen kamu asli apa enggak, kamu dapat dari itu benar apa enggak, itu dipermasalahkan. Tapi yang ini enggak bisa keluar, firman itu hanya enggak keluar. Jadi debatnya urusan apa saudara? Urusan bukti-bukti sejarah dan sebagainya, dan tidak pernah terjadi momen penginjilan. Saudara manusia bertobat karena apa? Karena firman dipakai roh kudus loh. Dan kalau firman yang dipakai roh kudus tidak pernah dibicarakan bagaimana orang itu bisa bertobat. Nah bagi Calvin sendiri, orang itu bukan bertobat karena apologetika. Orang bertobat karena firman dipakai oleh Roh Kudus, bahkan oleh Calvin. Apa fungsi apologetika? Membungkam mulut orang sombong. Jadi, itu fungsinya. Nah, kalau fungsi apologetika adalah membungkam para lawan-lawan yang menghina ajaran firman Tuhan, maka mereka juga ada, boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengar firman, sehingga dalam evidensialis kelemahannya adalah ketika kita debat sudah perhatikan ya debat-debatnya itu. Orang-orang seperti Norman Geisler dan sebagainya. Sama seperti orang rasionalis ya. Cuma mereka mainnya data. Di situ boleh dibilang bahkan mereka tidak pernah bicara mengenai firman Tuhan sama sekali. Ya. Nah, Saudara, tetapi apa kelebihannya dan di mana nanti kita bisa pakai metode penelitian ini? Wah wow, mereka serius sekali dalam kutak katik bukti. Nah itu boleh kita baca. Saudara. Ya kan? Jadi ya itu saya bilang resurrection bisa sekian ratus halaman itu baru satu volume. saudara. Itu nanti dia bikin seri-seri yang lain. Jadi saudara kalau mau dapat secara jelimet tentang pembuktiannya satu, dua, tiga, saudara silahkan beli karya-karyanya orang evidensialis. Wah itu menakjubkan karya-karyanya. Ya. Nah, Jadi setelah kita mengenali ada, oh ini keunggulannya, ini kekurangnya. Mungkin kita bisa pakai pendekatan yang lebih ekletik. Iya kan? Ekletik itu adalah mempertimbangkan kelebihan-kelebihan dan mungkin kita bisa memadunya. Ya meskipun ekletik satu orang dengan orang lain nanti mungkin akan berbeda, tetapi kita bisa memikirkan sumbangsih sumbangsinya itu untuk dipakai di dalam metode apologetika yang mungkin pas kita berikan. Kita ketemu orang yang ngomongnya bukti-bukti ya, kita bicara bukti kita ketemu orang-orang yang nggak suka bukti tapi bicaranya mengenai uh, did, apa, deduksi logis ya kita bicara begitu nah yang ketiga saudara ada orang yang nggak suka kayak begitu nggak suka deduksi logis nggak suka sesuatu yang bukti tapi pertanyaan-pertanyaan mengenai makna hidup iya kan ini kan nggak bisa dijawab sama klasikal misalnya orang nanya jadi gua hidup artinya apa oh bukti membuktikan nggak bisa gitu iya kan saya pernah ditanya sama orang begini, Pak, itu gambar Tuhan Yesus uh, apa? Itu loh patung Tuhan Yesus itu kok sedih ya? Kenapa? Terus saya bilang gitu, kok bapak nyembah Tuhan yang sedih? Dia aja sedih. Gimana dia bikin orang happy? Saya pernah lihat patung tuh ketawa, ah itu kan happy, maka dia bisa bikin orang happy. Dia kan orangnya, eh, apa senyum-senyum, dia bisa bikin orang senyum. Lah, maaf ya, Pak, patungnya Tuhan, bapak itu sedih ya, Pak. Gimana bikin orang lain itu senang? Nah, itu kan bukan pertanyaan rasional kan, saudara. Ya kan? Kita tidak bisa dijawab, pakai, misalnya, oh, begini loh ya, sekarang pertama, lihat patung. Apakah patung itu? Gini-gini-gini-gini-gini. Pembuktian, pembuktian bahwa Yesus tidak hanya sedih, ngapain kayak begitu? Nah ini nanti ada metode ketiga namanya Fides. Orang-orang seperti Pascal, orang-orang seperti Kierkegaard, orang-orang seperti Agustinus. Itu ketika memberikan, Agustinus juga bisa memberikan argumentasi rasional. Tapi mereka tuh begini saudara. Ini pertanyaannya bukan sekedar pertanyaan, kemarin kalau sudah mengikuti speak ya, bukan sekedar masalah ini, tapi masalah hati. Nah, jadi memberikan argumentasi yang meaningful, Misalnya saya waktu itu bilang, gini loh, kenapa itu sedih? E, kamu kalau lagi susah ditinggal orang yang dikasihi, ketika ada orang datang ketawa-ketawa, sama ada orang datang mengatakan aku turut berduka, kamu lebih happy sama temen yang mana? Ya, misalnya kamu lagi diputus pacar, terus kemudian orang datang, eh kamu udah putus ya, berarti sah dong, gue boleh deketin mantan lu dong, gitu atau yang aduh lu diputusin mantan, apa mantan lu ya aduh aku sedih banget lu happy sama yang mana aku happy sama yang ikut sedih sama aku lah tuh kan turut sedih kok jadi happy ya kan nah sekarang kamu sedang susah kamu dalam penderitaan maka Yesus mati di atas salib dia susah untuk menanggung susahmu kamu mau Tuhan yang ketawa ketawa atau Tuhan yang susah oh Tuhan yang susah pak nah itulah karena dia susah membuat akhirnya kamu bahagia karena dia menanggung dosamu Jawaban itu kalau dipikir-pikir enggak rasional-rasional amat loh saudara. Iya kan? Bisa dibantah dan sebagainya. Tetapi kan saat itu dia enggak lagi ngajakin debat rasional. Dia cuma nanya pertanyaan meaningful. Lalu dikasih satu pertanyaan meaningful dan dia renungkan. Nah ini berbeda argumentasinya. Sama kayak bilang, aduh kalau hidup ini banyak penderitaan, apa maknanya ya? Oke makna hidup, mari kita buktikan. Enggak bisa begitu gitu kan ya. Jadi ada tipe apologetik yang berbeda, itu pun apologetik saudara. Nah Pascal itu misalnya ya punya banyak sekali metode. Misalnya nanti kita masuk dalam video apologetik ya. Dia mulai dari menceritakan betapa menderitanya manusia di luar Tuhan. Misery of man, itu bagian pertama bukunya dia. Lalu kedua, kebahagiaan orang di dalam Tuhan. Argumennya begitu. Kamu tidak mau Tuhan, tidak apa-apa. Ini loh kayak tidak ada Tuhan begini satu dua tiga empat lima enam tujuh gitu. Kalau kamu ada Tuhan satu dua tiga empat lima. Nah orang mikir kan, milih yang mana gue gitu. Ya sudah pernah mungkin dengar apa uh, analisis pertaruhan itu kan, Weger kan? Kamu kalau tidak percaya Tuhan nanti mati. Coba renungin mati. Wah ketemu tidak ada Tuhan. Ya Tuhan, kamu tidak percaya Tuhan, kamu mati tiba-tiba Tuhan ada, mati, Tuhan enggak ada, ya sudah toh habis kamu. Tiba-tiba Tuhan ada, mati kamu. Jadi kamu celaka. Terus kamu percaya Tuhan, mati. Eh ternyata Tuhan enggak ada. Ya sudah toh kamu memang mati aja. Kalau memang Tuhan tidak ada, ya sudah. Jadi paling untung apa? Coba pikir renungin. Kalau kamu percaya Tuhan, gimana pun paling untung. Itu namanya wager, apa? pertaruhan gitu ya. Nah saudara, itu bukan dibikin berdasarkan rasional, saudara. itu dibikin di dalam sebuah perenungan munculnya itu. Coba lu renung-renung, lu pikir-pikir, itu fideis. Nah ada yang keempat, ini yang biasanya dipopulerkan di tengah di kalangan ini ya reform epistemologis ya nantinya mewarna itu itu namanya presa posisionalis dari Cornelius Vantil. Ya, nah jadi Uh, argumentasi Fadil ini didirikan di atas presa posisi bahwa Alkitab adalah Firman Tuhan. Loh, kan mau membuktikan Alkitab, Firman Tuhan? Iya, circular memang. Iya. Loh, kok begitu caranya? Iya, memang Alkitab, Firman Tuhan. Saya mau membuktikan Alkitab, Firman Tuhan, pakai rasio dong, pakai bukti dong. Enggak, pakai Alkitab. Jadi, kamu pakai Alkitab untuk membuktikan. Alkitab diketawain kan biasanya. Jadi tahap pertama biasa orang ketawa, wah ha, ha, ha kayak begitu. Nah, metode berikutnya adalah setelah mereka menertawakan kita, kita menunjukkan juga bahwa dia juga sirkuler. Misalnya, saudara diketawain. Jadi dunia dibuat dari dari mana? Diciptakan oleh Allah. Siapa yang bilang? Alkitab. Wah, ha, 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 ha. zaman sekarang masih percaya dunia ini diciptakan oleh Allah. Jadi, dunia diciptakan oleh siapa? Diciptakan melalui Big Bang. Tahu dari mana? Tahu dari jurnal. Jurnalnya yang nulis siapa? Enggak tahu. Pokoknya, aku baca jurnal. Wah, kita gitu juga, kan ya? lo juga kagak netral gitu. Kamu percaya kepada jurnal, beriman sama jurnal, jurnal yang lu siapapun kamu nggak tahu kok. Lu saya dibilang saya beriman pada Alkitab, gua sirkular, kamu juga sekarang metodenya kita samain. Sirkulernya sama saya sama sirkulernya kamu, mana lebih make sense. Nah ini persa posisionalis. Ya, jadi kelebihan metode ini adalah bicara Alkitab langsung dari awal. Kelemahannya adalah kadang-kadang orang nggak nyambung diajak mikir kayak begini. Jadi akhirnya pengalaman debat mentok nih orang nggak nyambung bener-bener gitu ya. Nggak connect konek gitu nah, Kalau nggak konek gimana kita mau debat itu akhirnya debat kusir lagi gitu kan ya. Nggak konek orang gitu. Ya, untuk berpikir semacam ini. Ya, jadi kira-kira ada uh, pendekatan empat pendekatan dasar itu ya. Dan hari ini kita masuk ke classical. Nah, tadi saya sudah singgung akarnya kenapa disebut classical atau uh, tradisional karena memang berangkat dari para pemikir-pemikir klasik ya dan eh, dalam klasik kan paling enggak ada tiga macam argumentasi ya sudah bisa dikategorikan tiga argumentasi yang pertama adalah argumentasi ontologis pak tong udah cerita ini ya argumentasi ontologis yang kedua argumentasi kosmologis yang ketiga argumentasi moral untuk membuktikan adanya allah jadi yang paling dasar tuh pembuktian adanya allah itu menjadi basis pembuktian yang lain ya Saudara dalam metode klasikal. Kalau ada Allah, kira-kira misalnya gini. Mungkin enggak Allah menjadi manusia? Ya harus buktikan Allah ada dulu. Kalau Allah ada, maka mungkin dia menjadi manusia. Mungkin enggak Alkitab firman Tuhan ya buktikan Allah ada dulu. Kalau Allah ada, maka dia berfirman. Kira-kira seperti itu. Jadi pembuktian adanya Allah ini sentral. Ya. Nah. Jadi Uh, apa itu argumentasi ontologis? Saya pakai argumentasinya Descartes, ya, Descartes. Uh, sebetulnya yang paling terkenal tuh argumentasinya si ini, si Anselmus, ya kan Anselmus. Saudara mungkin kalau dengarkan Pak Tong sudah banyak panjang lebar dibahas ya mengenai Anselmus, ya pembuktiannya mengenai uh, pembuktian keberadaan Tuhan secara ontologis. Nah, sebetulnya Pembuktian ini tuh meminjam dari filsafat itu loh yang yang di, biasa dikritik oleh orang presa posisionalis. Ini argumentasi ontologis ini pinjam dari filsafat itu dari filsafatnya Plato. Sekarang gini ya, saya pakai sekarang argumentasinya Descartes. Tujuh tambah tiga sepuluh. Tujuh itu tetap. Tujuh itu tidak berubah. Tujuh itu universal. 7 tambah 3, 10 itu adalah sebuah e, prinsip yang sifatnya universal. Di mana-mana pun 7 tambah 3, 10. Dan itu tetap, itu tidak berubah, itu universal. Nah problemnya ketika mengucapkan kalimat-kalimat begitu, 7 tambah 3 tidak berubah, maka sempurna. Problemnya adalah di dalam dunia ini tidak ada yang tetap, semuanya berubah, faktanya begitu. 7 tambah 3, 10 itu sesuatu konsep yang sempurna, dalam dunia ini tidak ada kesempurnaan. Lah kalau dalam dunia tidak ada yang tetap, tidak ada yang sempurna, tapi otak kita yang berubah ini bisa mikir kesempurnaan, pertanyaannya ide sempurna dari mana? Sekali lagi saudara ya, kita bisa mikir 7 tambah 3 sama dengan 10, itu sesuatu prinsip yang tetap, tidak berubah, dimanapun juga juga sama, mau di Alaska, maupun di Indonesia, mau di mana 7 tambah 3 itu 10 itu tetap tidak berubah. Nah, kalau itu tetap dan tidak berubah, itu artinya 7 tambah 3 10 itu sempurna. Nah, kalau itu sempurna, kenapa bisa nyusup di otaknya kita yang berubah dan tidak sempurna? Otak kita itu adalah terbatas, bisa mikir yang kekal dan tidak terbatas. Lucu kan? Kan kita bisa mikir mengenai kekekalan, Saudara. Padahal kan kita itu kan mikirnya kan ada di dalam waktu kan? dan prinsip epistemologi atau cara kita berpikir, manusia hanya bisa memikirkan sesuatu di dalam boundaries pengalamannya. Kita tidak bisa memikirkan di luar pengalaman kita. Maka Saudara bisa ngomongin kekekalan tapi suruh membayangkan kekekalan pasti bingung luar biasa. Iya kan? Karena kekekalan itu di luar pengalaman kita, tapi konsepnya ada dan kita bisa ngomongin kekekalan itu. Pertanyaannya adalah kalau secara epistemologis manusia itu tidak bisa mengalami sesuatu di luar pengalamannya dia, misalnya saudara, saudara pernah nonton film itu ada seorang namanya Nick orang Afrika yang yang film komedi itu saudara. Suatu ketika dia itu kejatuhan botol Coca-Cola saudara. Misalnya ya, si Nixonnya itu minum Coca-Cola. Terus dia cerita sama orang di kampung aku tadi minum sesuatu namanya Coca-Cola. Terus ditanya sama orang kampung, "Coca-Cola itu kayak apa?" "Kayak Coca-Cola." Nah, rasanya gimana? Manis. "Oh, gula ya?" "Bukan," gitu. Baunya wangi. "Minyak wangi ya?" "Bukan," gitu kan ya. Warnanya hitam. "Kopi ya?" "Bukan, lebih bukan," gitu kan. Jadi orang, "Oli ya?" "Bukan." Orang di kampungnya dia bingung. Karena dia tidak pernah mengalami Coca-Cola, jadi makin dijelaskan, makin ngawur. Saudara, nah, jadi orang itu tidak bisa berimajinasi. Misalnya, saudara saya sebut satu kata: "Yakub, Yakub disuruh sama mamanya untuk nipu Ishak. Yakub disuruh mamanya nipu Ishak." curi berkat Esau kata Yakub itu saudara muncul imajinasi kan munculnya imajinasinya kira-kira seorang laki-laki pak -laki, perempuan saudara pakai oke umur berapa hmm? disuruh mamanya untuk nipu itu kira-kira umur berapa kira-kira berapa? Hah? 20? Ya 20. Kenapa muncul imajinasi umur 20? Ada yang imajinasi umur 80? Enggak ada ya? Karena pengalaman saudara, anak yang disuruh-suruh umur 20 kan? Padahal sebetulnya Yakub saat itu umur 80. Kakek. Enggak ada yang kebayang kan? Dia tua. Dan saudara juga kebayang karena orang zaman dulu matinya lama-lama. Abraham tuh mati umur, umurnya panjang ya, orang mati umur 180 tuh biasa. Nah kalau orang mati umur 180, umur 80 tuh baru separuh bayar gitu. Iya kan? Tapi itu pun masih mungkin umur 30-40 kalau orang sekarang ya mikirnya begitu kan ya. Gitu. Tapi itu pun gak kebayang buat kita, karena buat kita yang disuruh-suruh mama papanya itu biasanya anak masih remaja. Lah ini kok sudah kongkong -kong disuruh mamanya, nurut lagi. Ma gimana ma gitu Iya kan jadi dia menikah lambat memang si si itu. Ya Saudara punya anak si si Isak punya anak kan umur 60 kan, umur 60. Jadi waktu itu memang umurnya panjang-panjang. Iya. Nah, jadi kita hanya bisa berpikir di dalam kerangka pengalaman kita. Sekarang saya sebut satu nama di Alkitab, Seruk. Imajinasi Saudara apa? Seruk nggak muncul kan ya karena saudara nggak mengalami gitu itu nama salah satu keturunan adam gitu kan ya tapi kan nggak pernah diomongin gitu kan siapa seruk nanti cari aja s e r u k itu saya waktu itu dosen saya yang ngomong seruk coba kamu apa udahlah ada gitu kan ya dari kepikiran gitu kan ya padahal itu ada gitu nah karena kita tidak mengalami jadi kita tuh terbatas dengan pengalaman kita nah sekarang orang yang mengalami perubahan senantiasa. Kok bisa mikir kekekalan? Orang yang mengalaminya adalah sesuatu yang sementara. Kok bisa memikirkan ketidakterbatasan? Maka pasti ada yang tak terbatas itu. Meskipun di luar pengalaman kita. Maka pasti ada yang kekal itu. Yang di luar pengalaman kita. Itu siapa? Itu Tuhan. Jadi ini bagaimana cara bekerja. Misalnya ada orang, gua gak percaya Tuhan. Kenapa? Tuhan kan gak kelihatan. Eh sekedar gak kelihatan nah di sini apa dia punya apa kita bisa argumentasi berdasarkan misalnya kesempurnaan ya nah itu jalannya apa pembuktian secara ontologis dan ini sebetulnya asalnya adalah dari Plato ya untuk pres, apa tradisional ini dari Plato mengenai kesempurnaan. Ada ide yang sempurna, padahal di sini semuanya ada tidak sempurna. Maka tentu ada yang sempurna di situ, ada ide yang sempurna yang di luar pengalaman kita. Ya. Itu adalah argumentasi ontologis. Nah yang kedua adalah argumentasi kosmologis. Argumentasi kosmologis itu dari Thomas Aquinas. Paling tidak ada uh, beberapa macam ya. Yang pertama argumentasi kosmologis itu adalah mengenai penyebab, ya, mengenai penyebab dan mengenai penggerak, penyebab dan penggerak. Jadi dalam dunia ini semuanya itu ada penggeraknya. Maka kalau ada gerakan, tentu ada yang menggerakkan. Dan kalau ditarik mundur, ini digerakkan, ini digerakkan, ini digerakkan, ini digerakkan, ini pasti ada satu penggerak yang tidak bisa digerakkan lagi. Itu e, cara berpikir secara logisnya, maka itu disebut hukum adalah sebab akibat. Penggerak dan penyebab. Ada yang menggerakkan, ada yang menyebabkan. Maka ada penggerak yang tidak digerakkan, ada penyebab yang tidak disebabkan. Kalau ditarik mundur ke belakang. Ya, jadi ini adalah argumentasi kosmologis dari Thomas Aquinas. Nah, yang kedua, Thomas Aquinas bicara mengenai argumentasi Necessity ya mengenai kepastian ya jadi dia bicara mengenai ada sesuatu yang boleh ada boleh tidak ada dalam dunia ini banyak saya ini boleh ada boleh tidak ada lalu ada orang lain boleh ada boleh tidak ada tapi kok kita ada terus manusia mati muncul lagi manusia mati tapi keberadaan ada terus berarti kalau kita mengamati semuanya matahari bulan bintang dan sebagainya kita tanya apakah dia harus ada atau dia boleh tidak ada. Nah, sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada, tapi kok ada terus? Berarti ada sesuatu yang tidak boleh tidak ada, yang menopang semuanya ini. Nah, itu disebut sebagai Tuhan. Ya, jadi argumentasi mengenai adanya semua termasuk yang boleh ada, boleh tidak ada. Kenapa ditopang? Pasti ada yang tidak boleh tidak ada. Lalu yang ketiga, dari argumentasi, ada lima. Ya, saya, saya simpulkan kira-kira ada, ada tiga dari Thomas Aquinas, yaitu mengenai tujuan. Nah, jadi kalau argumentasi yang lain itu bicara mengenai ke belakang, sekarang dia tarik ke depan. Seluruh alam semesta ini menuju kepada satu arah. Jadi, dunia ini tidak mungkin ada dengan cara yang kebetulan, jadi pasti ada yang namanya suatu desain. Nah, nanti kemudian ada muncul. Misalnya intelligent design dan sebagainya ya. Jadi uh, bicara mengenai asal usul alam semesta dan bahwa uh, ini uh, saya kumpulkan debu banyak sekali argumentasi ya. Misalnya uh, Davis ya, PCW Davis ahli fisika Inggris mengatakan hal-hal aneh terhadap kondisi pertama yang cocok bagi pembentukan bintang-bintang, sebuah kebutuhan bagi planet-planet dan dengan demikian juga bagi kehidupan adalah satu diikuti oleh paling sedikit seribu miliar nol, kemungkinannya bisa muncul kehidupan satu diikuti dengan seribu miliar nol. Ya, pangkatnya Davis juga memperkirakan kalau kekuatan daya tarik Bumi dikurangi hanya satu sepuluh diikuti seribu nol, kehidupan tidak akan berkembang di Bumi. Jadi, kemungkinan ada kehidupan di Bumi sangat amat kecil, sehingga dengan demikian, dengan adanya sebuah dunia yang teratur ini ini adalah bukan sebuah kebetulan. Itu namanya argumentasi mengenai desain. Jadi ini argumentasi yang kedua, yaitu argumentasi kosmologis. Nah, yang ketiga sekarang Saudara. Yang ketiga adalah argumentasi mengenai moral. Ya, argumentasi moral. Ini banyak dikembangkan oleh Immanuel Kant sebetulnya. Immanuel Kant. Jadi argumentasi moral adalah Intinya adalah kita bisa bermoral itu sebetulnya adalah karena kita percaya kepada Tuhan. Tanpa adanya Tuhan maka tidak mungkin manusia bisa bermoral. Kira-kira seperti itu. Bicara moral itu bicara sesuatu yang tidak masuk akal ya. Jadi ada satu buku mengenai guidance untuk menuju ke ateisme. Jadi dia bilang kita tuh harus berani. Kita harus membuka diri menjadi seorang ateis berarti kita harus menerima konsekuensi. Dan salah satu konsekuensinya dia bilang begini, kalau kita menerima iman ateis kita, itu artinya kita harus berani menerima bahwa hidup ini tidak ada tujuannya dan tidak ada maknanya. Kita yang membuat makna sendiri. Dan itu artinya kita tidak bisa menilai satu tindakan lebih baik dari yang lain. Ya, ada moral universal kok gitu. Gimana kita bisa nilainya? lebih lanjut lagi dikatakan, kita tidak bisa mengatakan misalnya menolong mengasihi seorang nenek itu lebih baik dari melakukan penjualan anak, human trafficking. Kita menjual anak sama menolong mengasihi seorang nenek itu sebetulnya tidak bisa dibilang satu lebih baik dari yang lain. Iya kan? Menjual anak kalau kita bisa mengatakan itu tidak baik, artinya kan ada standar moral. Karena pertanyaannya adalah standar moralnya itu harus dari mana bisa mengatakan itu. Ya, nah jadi itu adalah argumentasi moral dan itu adalah dari seorang namanya Immanuel Kant. Nah saudara jadi kira-kira secara tradisional yang namanya classical itu ada tiga itu ya dan itu nanti di, di apa tiga hal itu bisa dielaborasi bisa dikembangkan bisa dipakai pakai dalam segala situasi, tapi pada intinya itu yang paling terkenal itu tiga macam itu. Ya, tiga macam itu. Jadi argumentasi ontological, argumentasi cosmological, dan argumentasi moral. Nah sekarang kita lihat saudara ya, bagaimana orang-orang klasikal, yaitu orang-orang tradisional di zaman sekarang ini melakukan pembelaannya. Ya, jadi misalnya begini saudara, tahap pertama, konflikkan worldview. view. Jadi kita misalnya berdebat sama satu orang yang lain gitu ya. Nah, kita mesti memahami orang itu world view-nya seperti apa. Nah, tadi saya katakan orang classical ini sangat ahli di dalam memahami world view banyak orang. Lalu kita menganalisis kontradiksinya di mana. Lalu kita memberikan serangan terhadap uh, world view orang tersebut. Misalnya seorang panteisme ya, panteisme itu mengatakan segala sesuatu tuh adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu berarti worldview-nya adalah monisme Allah adalah semua semua adalah Allah. Nah dalam kondisi begitu kalau ada orang mengatakan ya bahwa aku adalah seorang individu, nah itu kan sebuah ini ya sebuah kontradiksi kan saya adalah se orang individu. Karena kita ini kan bagian daripada semesta. Semesta adalah saya, saya adalah bagian dari semesta. Bagaimana dia mengatakan aku ini adalah individu? Karena individu berarti saya yang terpisah. Karena mengatakan saya adalah individu adalah kontradiksi terhadap seluruh pemahaman panteisme dan monisme. Ya, di dalam ajaran agama pun itu kan kalau mereka yang monis mengatakan itu adalah ketidaksadaran karena mengatakan bahwa saya adalah seorang individu bertentangan dengan kesatuan global. Kira-kira nah, seperti itu, saya jadi, memahami adanya problem kontradiksi di dalam uh, Worldview yang dianut oleh orang tersebut. Nah, saudara ketemu sama orang apa agnostik gitu ya? Orang agnostik. Orang agnostik itu percaya Tuhan itu mungkin ada, mungkin loh ya. Tapi orang agnostik juga percaya Tuhan itu mungkin tidak ada sekali lagi ya orang agnostik mungkin percaya Tuhan itu mungkin ada, tetapi orang agnostik juga percaya Tuhan itu mungkin tidak ada. Jadi separuh separuh mungkin ada mungkin tidak ada. Nah biasanya kalau kita ajak orang agnostik ke gereja itu tidak mau, Aku agnostik kok. Nah ini kan kalau orang klasikal akan mempertanyakan, lu nggak konsisten. Kenapa kamu diajak ke gereja nggak mau? Karena aku kan orang agnostik. Loh, orang agnostik itu percaya Tuhan mungkin ada toh. Iya, mungkin loh. Tapi juga percaya Tuhan mungkin enggak ada kan? Iya dong. Ya kamu hiduplah dengan iman agnostikmu itu. Waktu kamu percaya Tuhan mungkin enggak ada ya enggak usah ke gereja. Waktu kamu percaya Tuhan mungkin ada ya kamu ke gereja. Jadi orang agnostik harusnya ke gereja dua minggu sekali. Ya iya toh. Iya kan? Saya ketemu sama orang di eh, di jalan, saya tanya kamu apa agamanya, percaya apa? Dia bilang free thinker. Wah, kamu free thinker ya udah kamu datang ke gereja saya. Wah, enggak. Saya free thinker kan, Pak. Bapak tahu kan apa free thinker? Saya tahu, kamu bebas enggak mau diikat kan? Iya. Kalau gitu datang ke gereja saya. Wah, enggak. Lah, kamu terikat banget enggak mau ke gereja gitu. <laughs> Katanya free gitu kan ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Saudara. jadi orang Uh, seseorang yang yang uh, seorang klasikal dia akan biasanya mengejar review daripada orang yang bersangkutan. Ya, jadi dia mempelajari. Nah, itu itu saya katakan saudara bisa membaca teks-teks mereka ketika mereka itu misalnya eh uh, Orsis Pro itu pernah tulis ya, berbagai macam worldview. Wah, wow, worldview ini, kelemahannya ini, konfliknya di sini. Mereka tuh rajin bikin begitu, saudara. Ya, dan saudara ketika baca juga bisa memahami, iya ya, ini problem di sini, problem di sini, begitu ya nah inilah kelemahannya orang kalau hanya belajar apologetik ya jadi saudara boleh belajar apologetik belajar yang lain yang maki-maki orang terus gitu ya ini dulu salah disalah-salah nanti istrinya ngomong berview lu salah gitu kan itu semua jadi salah gitu ketika diaplikasikan ke pendidikan gitu ya metodenya apologetik semua pelajaran jadi salah gitu kan ya semua salah tidak ada yang benar apologetik terus gitu ada tempatnya untuk apologetik gitu tapi ada tempatnya untuk yang lain, gitu. Jadi, dunia bukan hanya apologetik, dan dunia tidak boleh kalau tidak ada apologetik. Kira-kira begitu, ya. Jadi, sesuatu yang perlu, tapi tahu tempatnya. Konflik kan worldview nya Nah, biasanya setelah worldview nya konflik, ya kan? Misalnya, uh, lu percaya apa? Percaya Big Bang. Oke, okay. Big Bang itu adalah bang yang big. Ini kan bang, bang, tapi big bang, ah, big bang toh gitu. Lah yang ngebang ini siapa? Ah, ini masalah kosmologikal kan? Ada bang itu pasti ada di belakangnya yang ngebang. Yang ngebang siapa? Yang ngebang kebetulan. Lah yang bikin kebetulan itu di sebelum kebetulannya itu apa? Nah, itu kejar terus gitu. Ini pakai kosmologikal. Ya, nah jadi kira-kira seperti itu. Jadi cuma tiga tok itu pak. Ya tapi dalam ternyata dalam ribuan tahun ini orang pakai tiga ini dalam berbagai macam variasi. Ya, jadi konflikan worldview, setelah itu tunjukkan, buktikan ada Tuhan. Nah setelah di worldview-nya tunjukkan, wah enggak benar. Nah ini loh, ada Tuhan. Nah gimana membuktikan adanya Tuhan? Ya tadi tuh pakai Aquinas lah, pakai apa segala macam, tunjukkan ada Tuhan. Tuhan tuh masuk akal, kamu bisa uh, percaya sama dia. Ini ya, misalnya suatu ketika ada satu orang yang meragukan Tuhan, ya, terus saya bilang gini, eh cewek-cewek, kalau dia kan kadang-kadang orang ateis itu kan kelihatan keren gitu, beda sendiri berontak gitu kan. Gua nggak mau percaya gitu. Saya cerita sama sekumpulan anak-anak, eh cewek-cewek, nanti kalau dia nembak kamu jangan percaya ya. Dia nggak percaya ada Tuhan. Gitu. Saya bercanda-bercanda gitu kan. Tapi ada argumentasinya gitu kan. Terus saya bilang, kenapa, kenapa begitu Pak? Iya. Dia nggak percaya Tuhan karena tidak kelihatan. Jadi semua yang tidak kelihatan itu tidak meaningful katanya gitu maka cinta itu kan enggak kelihatan gitu. Jadi kalau aku cinta, huh, aku nggak percaya gitu ya, cinta nggak kelihatan. Terus katanya dia mau mencintai kamu untuk apa? Supaya kita hidup bahagia, bahagia gitu. Bahagia itu konsep yang tidak kelihatan gitu. Terus katanya mau hidup damai, damai lagi. Damai itu nggak kelihatan. Terus mau hidup menjadi seorang yang bersikap adil, adil itu konsep nggak kelihatan. Jadi adil, kasih, damai, itu kalau tidak ada di dalam kenyataannya, bagaimana kau bisa mengharapkannya? Ini adalah debatnya Socrates lawan orang-orang Sofis waktu itu. Kalau adil itu tidak ada. Masa kan kita masih mengharapkan ada keadilan? Kalau kasih itu, misalnya kebenaran itu tidak ada. Buat apa kamu ajarkan ke anakmu tentang kebenaran? Kalau itu hanya bikinan manusia saja. Nah jadi tunjukkan adanya Tuhan. Maka dengan demikian setelah worldview kamu problem, Tuhan itu ada. Itu sebabnya meskipun kamu itu materi, tapi materi-materi itu menunjuk kepada sesuatu yang sifatnya adalah imaterial. Kamu mengejar imaterial lebih dari materi loh. Berarti kamu ditujukan mengejar Tuhan lebih daripada yang materi. Saudara bisa pakai argumentasi moral juga. Saya kadang pernah, saya pernah ngomong sama orang, ini, kalau tak pukul, ada tanggung jawab moral, nggak? Hmm, enggak, Pak. Ya, ini kan atom ketemu atom, teori materialisme. Terus, saya bilang, kalau ini atom ini ketemu pipimu, atom ketemu atom, nggak? Ada konsekuensi moral, Pak. Nah, ada konsekuensi moral. Kenapa ya, kok manusia ada konsekuensi moral? Ini nggak ada. Berarti hidup bukan cuma masalah atom ketemu atom. Karena atom ketemu atom itu enggak ada konsekuensi moral. Tiba-tiba kita bisa bicara moral loh, benar salah, baik tidak baik. Berarti ada sesuatu yang di luar materi. Khususnya di dalam kehidupan manusia. Nah mulai masuk, apa itu di luar materi? Masuk misalnya ee, pembuktian tentang adanya Tuhan. Jadi ini dua tahap ya. Menunjukkan inconsistency worldview, biasanya mereka begitu. Setelah kalau lihat debat-debat mereka begitu. Worldview-nya apa, lalu kemudian disikat dulu, terus masuk pembuktian. Nah, nanti yang sulit adalah membuktikan misalnya Yesus itu Tuhan, membuktikan adanya Allah sudah banyak. Tapi bagaimana membuktikan Yesus Tuhan? Mereka tetap mencoba sih. Misalnya ada beberapa ya. Yang pertama, mereka mencoba membuktikan Kristus dengan dua tahapan ya. Pertama menunjukkan Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini dilakukan si Lewis misalnya ya. Yang kedua, Yesus membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Jadi, Yesus klaim terus. Yesus buktikan, lalu kemudian masuk kepada trilema. Apakah Yesus itu penipu, ataukah dia ini salah menilai diri, atau dia benar-benar Allah? Kira-kira seperti itu, ya. Nah, itu uh, dia mencoba membuktikan Kristus, tetapi tetap pakai rasionalitas, ya. Nah, uh, kalau saudara membaca karya-karya William Lane Craig itu seorang klasikal, dia itu banyak mengembangkan argumentasi namanya argumentasi kalam. Argumentasi kalam. Pak kok kayaknya Arab sekali gitu ya? Iya, karena ini dipakai oleh tokoh namanya Al-Ghazali. Tadi saya katakan kan Islam juga bisa pakai itu. Loh, Pak, kenapa dipinjam dari Al-Ghazali? Ya, karena memang ini dikembangkan oleh Aristoteles Terus ada seorang Kristen yang mengembangkan Aristoteles, namanya John Philoponus. tapi kita nggak mempelajari secara apologetik ya. Jadi ada orang Kristen yang pinjam Aristoteles, dikembangkan sama dia, terus akhirnya ketika itu dibawa pergi ke Alexandria, dan di sana orang Islam ketika mulai berkembang, menemukan argumen itu dan cocok juga, mereka bisa memakai itu untuk membuktikan pembuktian adanya Allah. Jadi itu kemudian oleh Al-Ghazali disebut sebagai kalam argumen. Nah ini kemudian dimodifikasi oleh uh, ini ya, dimodifikasi oleh William Lane Craig. Ada tiga tahapan ya, misalnya yang pertama itu whatever begins to exist has a cause. Whatever begins to exist has a cause. Dua, the universe begin to exist. Tiga, therefore the universe has a cause. Kira-kira argumentasi kalam begitu. Semua yang mulai eksis dalam dunia ini pasti memiliki penyebab. Yang kedua, universe ini memiliki uh, sebuah permulaan, maka universe ini memiliki penyebab. Loh, Tuhan kok enggak mempunyai penyebab? Ya karena kan dikatakan di nomor satu, whatever begins to exist has a cause. Kan Tuhan tidak pernah uh, begins to exist, dia selalu eksis, maka dia tidak memiliki penyebab. Kira-kira seperti itu. Nah ini adalah argumentasi kalam. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, eh, yang menarik coba saya bacakan ya, ini Norman Geisler punya 12 cara membuktikan kekristenan itu betul. Ya <tuh> kira-kira itu ya, 12 cara membuktikan kekristenan itu betul. Sekali lagi saudara, kita hidup di zaman postmodern. Sehingga ketika kita mempelajari argumentasi-argumentasi dari klasikal ini kita agak sedikit memicingkan gitu ya. Kenapa? Karena gak gitulah gitu ya. Gak gitu-gitu amat. Ya memang make sense, banyak make sense. Tapi cara bekerjanya argumen gak kayak begitu gitu ya. Nah jadi misalnya seperti ini ya. 12 cara membuktikan kekristenan itu benar gitu ya. Nah jadi kalau kita boleh katakan gini saudara. Aquinas mengatakan lima jalan membuktikan adanya Tuhan. Kita mungkin sedikit koreksi, ya. Bukan lima jalan membuktikan adanya Tuhan. Lima jalan yang menunjuk adanya Tuhan itu masuk akal. Nah, itu sekali lagi, ya. Bukan lima jalan membuktikan adanya Tuhan, tapi lima jalan yang menunjuk bahwa adanya Tuhan itu masuk akal. Karena bagaimanapun, Tuhan tidak bisa dibuktikan, tidak bisa, saudara. Lah, ke Tuhan sendiri yang ngomong di dalam kitab suci. Masalah ketidakpercayaan bukan masalah kurang bukti. Tetapi karena masalah dosa pemberontakan. Roma pasal satu gitu loh. Iya kan? Nah jadi itu permasalahannya bukannya kurang bukti. Tetapi saudara, lima hal ini bisa menunjuk bahwa iman Kristen itu masuk akal. Sekali lagi ya saudara, ketika Anda berapologetika, Anda tidak bisa membuktikan secara objektifly seperti matematika. Lah. Cara yang Tuhan pakai aja pakai cara kesaksian kok, bagaimana membuktikan secara matematika? Bukti adanya keberadaan Tuhan Tuhan kan pakai saksi kan? Konsisten kan, Tuhan bersaksi dan kemudian kesaksian rasul dan sebagainya itu kan kesaksian. Itu absah sih, tetapi metodenya kesaksian. Bagaimana membuktikan uh, membuktikan secara objektif di laboratorium? Kalau Tuhan sendiri pakai cara yang namanya kesaksian. Nah, maka meskipun kesaksian itu bisa diinvestigasi dengan sangat teliti, tetap itu adalah sebuah jalan yang menunjuk bahwa iman Kristen itu adalah masuk akal. Jadi, kalau ditantang orang, buktikan adanya Tuhan. Gue nggak bisa buktiin adanya Tuhan, sebagaimana lu juga nggak akan bisa buktiin bahwa Tuhan nggak ada. Iya kan, nggak bisa, tapi ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Yaitu bahwa kalau lu percaya adanya Tuhan, lebih make sense ketimbang gak percaya Tuhan. Jadi saudara juga mesti menyadari limitasi daripada apologetika kita. jadi klaim, saya bisa buktikan adanya Tuhan. Kalau saudara teliti benar, ya gak kebukti-kebukti begitu kok. gitu. Karena memang kan kita gak bisa membuktikan adanya Tuhan. Tapi kita bisa tunjukkan, kamu kalau percaya Tuhan itu, make sense. Bahkan lebih make sense ketika kamu nggak percaya Tuhan. Kan orang nanya, kalau kamu nggak bisa membuktikan adanya Tuhan, apa bedanya dengan saya yang tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan? Oh beda, aku uh, uh, percaya Tuhan, aku nggak bisa membuktikan. Tapi ketidakpercayaanmu sama Tuhan lebih nggak make sense ketimbang kepercayaanku sama Tuhan. Dan itu bisa kita coba bandingkan, kira-kira seperti itu. Ya misalnya mengenai moral, mengenai apa, ya kan misalnya mengenai argumentasi kejahatan lah gitu ya orang nanya gini kalau Tuhan ada kenapa banyak kejahatan ya kan akhirnya kita bisa tanya itu jadi posisi lu nanya itu lu ada Tuhan apa nggak ada Tuhan ya nggak ada Tuhan kalau nggak ada Tuhan kenapa lu nanya ya kenapa kamu nanya kalau nggak ada Tuhan apa itu baik apa itu jahat kenapa banyak penyakit ya kenapa gitu Emang pernah lihat ada satu orang dalam dunia nggak sakit? Nggak ada, ya sudah, normal kan? Kenapa orang harus sehat? Ya kan orang harusnya sehat, siapa yang nyuruh? Kenapa harus? Faktanya semua orang sakit, ya kan? Mana ada orang yang sehat 100% tidak pernah sakit? Pilek kita semua ngalamin kok saudara, ya kan? Enco apa, apa, namanya rematik kalau yang udah mulai ada umur gitu kan ya? Kita mengalami itu hal-hal seperti itu. Gak ada kita yang 100% sehat, jadi wajar dong kalau orang sakit, kenapa kamu nanya? Berarti ketika kamu nanya, kamu mengasumsikan adanya Tuhan. Lah kalau kamu mengasumsikan adanya Tuhan dengan nanya itu, sebetulnya pertanyaanmu jadi apa gitu? Di mana Tuhan? Loh, lu lo nanya ini karena kamu mengasumsikan adanya Tuhan. Terus kalau lu nanya, di manakah Tuhan? Ya di dalam pertanyaanmu itu. Ya, jadi sudah sekalian Uh, kita mungkin bisa itu ya memakai apa mereka punya argumentasi untuk ya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu ya tetapi kita tidak bisa membuktikan adanya Tuhan tapi kita bisa menunjukkan itu make sense adalah make sense kalau kita percaya Tuhan sangat masuk akal ya dan keberadaan Tuhan bukan hanya sekedar make sense tapi meaningful di dalam kehidupan ini meaningful kalau adanya Tuhan, maka kita eh, misalnya bisa berharap adanya keadilan. Kalau Tuhan tidak ada, dunia ini tidak adil. Sir. Seperti kata Immanuel kan, orang yang jahat mati tidak ada yang hukum. Maka kalau tidak ada pengadilan terakhir, kata Immanuel kan, keadilan itu absurd. Kalau keadilan itu enggak ada dan absurd, ngapain kita ada pengadilan? Ngapain kita ngajarin keadilan kepada anak-anak? Maka kalau bicara mengenai konsep keadilan, maka Tuhan harus ada. Maka bagi Immanuel kan terpaksa dia harus mengakui adanya Tuhan. Siapapun dia kata dia. Karena kalau tidak begitu dunia ini absurd. Ada tiga hal yang dia rasa harus percaya. Satu adanya Tuhan, adanya saya dan adanya dunia. Ini harus dipercaya tanpa diperdebatkan karena itu menjadi dasar semuanya termasuk termasuk moralitas. Adanya Tuhan, itu sangat penting adanya saya penting untuk moralitas. Kan dia hidup di zaman di mana saya diragukan kan Saudara? Aku ini ada apa enggak? Buktikan aku ini ada. Susah. Itu salah satu pertanyaan filosofis paling susah membuktikan saya ada. Tapi kalau saya enggak ada, maka moral enggak ada Saudara. Misalnya nih ya. Kata Immanuel Kant, Saudara kalau mau diadili, itu Saudara harus percaya secara enggak langsung percaya ada Tuhan, ada saya dan ada dunia. Misalnya hakim mengatakan, Saudara Beni berdiri. Beni berdiri. Berarti kan dia percaya dia ada, saudara. Kalau dia nggak percaya, Saudara Beni berdiri. Duduk. Saudara Beni. Saya Pak, saya bukan Beni. Beni nggak ada dalam dunia, saya nggak percaya ada Beni. itu. Dia berdiri, berarti dia percaya dia ada. Saya nggak percaya ada Beni. Oh berarti kamu nggak percaya, saudara dia dalam penjara. Pak, jangan Pak. Lah, ini Beni Pak, gitu kan ya, dia berdiri. Gitu kan. Saudara, bini anda bersalah. Saya tidak bersalah. Tadi katanya nggak percaya kamu ada, gitu ya. Siapa yang nggak bersalah? Saya pak nah, Saya dia percaya dia ada. Ada salah benar. Ada pak, saya nggak salah. Nah, sekarang ada salah benar percaya Tuhan. Jadi, kira -kira saudara. Eh, mengenai saya, mengenai dunia, mengenai Tuhan itu sulit kita buktikan. Tapi kita percaya. Nah kemarin saya bicara mengenai ini ya, mengenai logika hati, pengetahuan imediat sebagai sesuatu yang langsung. Ya, jadi bahkan para filsuf yang paling skeptis tidak percaya dirinya ada, kalau barangnya dipinjam nggak dikembaliin ngamuk, saudara. Iya kan, kalau saya misalnya orang ada orang yang nggak percaya dia ada, saya pinjem uangnya aja. Ketika ditagih, eh balikin uangku, kamu siapa ya gitu kamu ada tah gitu ya. Kamu kan gak ada gitu. Manusia semua berubah, kamu bukan kamu yang kemarin, kamu sudah menjadi yang baru. Utangku pun berubah gitu kan ya. <tik> tidak usah balikin. Jadi orang paling skeptis pun terpaksa dia harus mengakui ada hal-hal mengenai adanya saya. Meskipun dia bisa secara filosofis mempertanyakan. Nah dia bisa berdebat loh saudara, orang yang tidak percaya dirinya ada tuh bisa debat. Saya berpendapat gini-gini, siapa yang berpendapat kalau tanya? Saya, kan saya gitu kan ya. Katanya lu nggak percaya, iya. Tapi ini pendapat, pendapat siapa? Pendapatku kan. Coba bukunya ditulis, ini punyaku. Jangan itu punyaku. Nah itu. Nah ini bisa disoroti, Dan kita tunjukkan. Kalau kamu percaya Tuhan, ini loh lebih make sense itu. Saya nggak bisa buktikan dari Tuhan. Tapi kalau kamu percaya Tuhan, kamu bisa lebih make sense menghidupi dunia ini. Lebih make sense. Satu murid saya gaya-gayaan kan dunia ini maya, dunia ini semu. Gitu. Saya bilang, lu lari nabrak tembok sana, kepalamu kalau keluar kecapnya tuh nyata apa maya, coba gitu. Lihat tuh kecap itu, ya darah maksudnya itu kan, itu nyata apa maya itu. Nyata Pak, Yaudah udah kan. Lu buktinya juga nggak berani kalau itu maya kan. Apa itu nyata? Suffering itu nyata gitu ya. Awas lu ya nanti kalau naksir naksir cewek ya, ya kan? saya, saya bilang Lu kalau nasib cewek, saya bilang sama cewek, dia tidak ada. Lu kalau bilang, gua kenapa dicuekin? Lu kenapa? Karena lu memang gak ada. gitu. Kenapa aku harus perhatikan kamu? gitu? Minta diperhatiin, bilangnya enggak ada. Justru yang ironi adalah dia bilang dia itu dunia ini maya untuk dia diperhatiin. Berarti dia malah, malah merasa dia paling ada. Di mulut dia mengatakan dia enggak ada, tapi dalam hati pengen diperhatiin. Maksudnya adalah, ini loh aku ada. Itu kontradiksinya di situ. Nah, ini kalau sama orang tradisionalis dibongkar set gitu ya. Dan nih, kalau kalau percaya Tuhan lebih make sense kan gitu. Ya, nanti eh uh, posisionalis lebih lebih tajam melihat hal itu ya. Dan bagaimana membandingkan dan membuktikan bahwa beriman kepada Tuhan kata Van itu adalah sesuatu yang paling mendasar dan worldview yang konsisten membuat hidup kita itu uh, apa? make sense. Itu adalah uh, hidup di dalam Tuhan. Jadi kita mungkin nggak bisa membuktikan gitu ya. Tapi kita bisa pakai sumbang sih, yaitu kita bisa pakai sumbang sih mereka untuk mempelajari cara berpikirnya orang. Nah sekarang saya bacakan nih ya, Norman Geisler punya 12 cara menunjukkan kekristenan benar. Yang pertama, kebenaran adalah realitas yang bisa dikenali. Nah ini tanamkan dulu, ada kebenaran. Orang misalnya sudah setuju gitu kan ya, kalau nggak setuju kan nggak bisa debat saudara kebenaran adalah sesuatu yang bisa dikenali. Waktu dia ngomong, nggak mungkin. Lalu bisa kenalin kan? Jadi gua benar apa salah? Lu salah, berarti lu bisa mengenali kebenaran. Ya kan? Truth about reality is knowable. Enggak, kebenaran tidak bisa dikenali. Lah kok kamu tahu saya salah? Kalau kamu tahu saya salah berarti kamu benar. Berarti statement ini benar. Kebenaran bisa diketahui. Saya itu diprotes sama satu mahasiswa ketika bicara Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Ketika turun dari kotba, dari mimbar, orang itu deketin saya lalu protes. "Pak, saya tidak setuju dengan uh, seminar Bapak hari ini." "Yang mana?" gitu. "Ketika Bapak mengatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Kenapa? Karena Bapak salah. Salah data. Bukan. Ya salah mengatakan bahwa itu lo datanya benar lo saya kutip ayatnya jadi kan saya tidak salah data kan Saudara saya juga tidak salah interpretasi Yohanes 14 ayat 6 saya tunjukkan nih lo satu-satunya ya bukan begitu Pak Yesus Kristus memang benar saya akui tapi yang lain juga benar lo kalau Yesus benar yang lain benar berarti ada yang salah enggak oh itu bertentangan kok enggak ada yang salah semua benar kamu yakin semua benar semua benar jadi saya salah karena saya mengatakan Yesus Kristus itu benar yang lain salah. Iya, yang benar adalah semua benar. Kamu yakin itu benar. Yakin kalau gitu kebenaran itu relatif. Kenapa kamu datang nungguin saya dan nanya? Saya benar apa salah? Dia mulai mikir. Salah. Nah, tunggu, tunggu. Kamu sudah mulai menyalahkan saya. Saya kalau ngomong Yesus benar yang lain salah kamu protes? Ya kan, katanya semua benar, tapi kamu bilang semua benar dengan menyalahkan saya, dia mulai bingung gitu. Pokoknya bapak salah, iya pokoknya saya salah kan? Berarti ada salah ada benar kan? Cuma sekarang kita tunjukkan statement saya yang salahnya di mana? Sekarang semua benar, datanya mana? Semua benar tuh datanya mana? Yesus ngomong datanya begini, ini dataku loh, datamu mana? Itu kan karangan kamu sendiri kan? Berarti kamu lebih hebat dari Yesus dan pendiri agama lain. Saudara kita juga akan percaya kita melakukan toleransi bukan mengatakan semuanya benar dong. Orang agama lain juga nggak mau kalau dibilang semuanya benar. Tetapi kita percaya ketika ini benar, saya belajar menghargai yang lain. Jadi kita sebagai orang reform ya, kita mendirikan toleransi bukan di atas relativisme. Kita mendirikan toleransi di atas pengertian toleransi yang paling mendasar, yang memang paling awal, yaitu saya tahu benar, tapi saya meskipun sakit, saya memberikan ruang bagi orang yang berbeda. Toleransi itu dasarnya itu, ada pengekangan rasa sakit. Ya, jadi bukan mengatakan semua benar itu bukan toleransi itu. Ya, itu menipu diri. Dan siapa yang mau dikatakan begitu? Orang yang mempelajari eh, apa filosofi atau agama lain pun juga nggak akan mengatakan hal itu. Bagaimana mungkin semuanya bisa sama? Nggak bisa sama. Maka kita nggak boleh mendirikan di atas eh, sesuatu hal yang sifatnya pragmatis. Nah, maka truth. About reality is noble. Oke okay, sepakat. Oke okay, masuk yang berikutnya. Lawan dari true adalah false. Uh, gak setuju ya gimana? Gak setuju ya berarti kan membuktikan itu betul gitu kan ya. Berarti saya salah, lu bener gitu kan ya. ya berarti lawan true adalah false. Lu lawan gua kok gitu. Dia nggak lawan berarti lu setuju dong. Jadi gitu kan. susah ya. Gitu. Jadi yang nomor satu, nomor dua, yang ketiga adalah benar bahwa Tuhan itu eksis. Jadi ada yang benar bisa dikenali, ada benar ada salah, dan Tuhan itu eksis. Kalau Tuhan eksis berarti yang enggak eksis itu salah, kira-kira begitu. Loh Pak ini membuktikan adanya Tuhan, ya tadi argumentasi yang di atas tadi. Ya, Yang keempat, kalau Tuhan itu eksis, maka mujizatnya juga mungkin. Kalau Tuhan itu ada, maka mujizat kan masuk akal, saudara. Orang nggak percaya mujizat karena dia mungkin juga nggak percaya Tuhan masih bekerja. Kalau Tuhan ada, mujizat itu mungkin, ya kan? Yang berikutnya, kalau mujizat itu mungkin, mujizat bisa dipakai untuk mengkonfirmasi pesan Allah. Jadi mujizat bisa dipakai untuk mengkonfirmasi pesannya Allah. Ya kan. Nah, kalau mujizat bisa dipakai untuk mengkonfirmasi pesan Allah, maka di dalam Perjanjian Baru itu ada banyak catatan mujizat. Maka itu tidak boleh dibaca hanya sebagai sesuatu mitos. Tetapi mujizat-mujizat itu adalah pesan historis dari Allah. Lihat urutannya, saudara, ada benar salah, ada apa, mulai masuk kepada adanya Allah, adanya mujizat. Perjanjian Baru benar secara historis, gitu ya. Lalu kemudian dalam PB menyatakan Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah dalam Perjanjian Baru. Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Berikutnya, klaimnya terbukti melalui penggenapan nubuat ketidakberdosaan, prediksi dan penggenapan kebangkitannya. Ya, jadi Yesus sudah menubuatkan dan dia genapi. Maka kata Norman Kessler, Yesus adalah Tuhan maka kalau Yesus adalah Tuhan apa yang dikatakan adalah kebenaran maka Alkitab adalah firman Allah jadi membuktikan firman Allahnya pakai cara begitu sir. ya jadi ini cara yang dipakai oleh tradisionalis Nah kita sebagai orang reform saya ya mengatakan ya okelah itu make sense, -make sense saja tapi gini Alkitab adalah firman Allah dalam kitab suci itu dikatakan kesaksiannya itu adalah kesaksian Tuhan melalui roh kudus di dalam hati kita. Bahwa kita selamat, bahwa firman Allah itu benar, bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah kesaksian dalam hati kita. Maka itu sebabnya nanti dalam metode presa posisionalis kita dari awal mengakui kita sirkuler. Nanti bedanya di situ. Jadi dari awal kita sudah percaya Alkitab firman Allah, itu presa posisi kita. Nah di dalam metode klasikal, dia memisahkan. Ya, jadi dia sudah pisahkan dulu dan dia mencoba untuk menjadi netral. Tapi kalau kita pikir-pikir kayak -pikir, Norman Geisler ini. Kayaknya banyak banyak missing link gitu ya. Kurang meyakinkan gitu loh. Iya kan? Karena memang gimana ya kita gitu membuktikan firman Allah kita firman Allah lewat metode yang seperti ini. Ya. Nah, jadi ini adalah metode mengenai ini ya, mengenai classical di mana sangat menekankan pada rasionalitas, argumentasinya kelihatan sederhana tapi bisa dibikin sangat rumit sekali. Ya dengan dengan tapi intinya tiga. Saudara akan memakai melihat itu dalam berbagai macam uh, ini ya, berbagai macam apa kasus ya, tetapi intinya adalah tiga argumentasi dasar itu. Nah oke okay, sekarang kita buka tanya jawab ya mungkin untuk lebih menggali. Silakan kalau ada yang mau tanya mengenai classical. silakan. Ya, tolong mic-nya ya. Ah. Ya, makasih Pak Ivan. Tadi kan Pak Ivan sempat singgung tentang teori Big Bang dan apa hubungan sama kosmologis ya. ya. Nah, pertanyaan saya uh, apakah menurut Pak Ivan ada kemungkinan atau ruang bahwa teori Big Bang itu bisa memang itu memang ada tapi memang bukan dalam pemikiran ateistik, Pak. Ya. Tapi dalam skala ateistik. Jadi memang ada yang kayak membuat ledakan itu gitu, Pak. Ya, ya. Atau memang ya ditolak 100% gitu. Ya, gitu aja. Okay. Terima kasih, Pak. Ya, kita sebagai uh, orang reform ya, salah satu cirinya Calvin itu keterbukaan terhadap sains. Jadi keterbukaan terhadap sains. Jadi kalau kita bicara mengenai big bang yang ateis, kita langsung pasti akan tolak. Ya, kita nggak tahu bagaimana ketika Tuhan mengatakan jadilah terang itu. Misalnya ya, ada seorang uh, Kristen yang mengatakan bahwa ketika terjadi ledakan itu. Uh, suhu meningkat sekian terjadi panas yang begitu terangnya begini. Apakah itu yang mungkin menjadi kalimat apa uh, apa jadilah terang dan sebagainya kita nggak tahu gitu. Nah tapi kita nggak anti kalaupun itu terjadi, ya kan? Kalaupun itu terjadi, tetapi Tuhan yang berdaulat atas ledakan itu, bukan sesuatu proses yang bersifatnya ateistik. Ya, jadi uh, yang kita lawan adalah proses bahwa dunia ini terjadi dengan sendirinya, ya kemudian self creating world gitu ya, itu yang kita lawan. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ivan. Ya. Mau tanya um, bagaimana menghadapi orang yang agnostik yang mempunyai worldview tentang bahwa kita ini manusia tidak bisa tahu tentang pencipta tetapi kita e, merasa natur ini atau e, alam semesta ini itu adalah ya inilah yang kita batasan tahu tentang tu, ketuhanan itu hanya dalam unsur e, alam semesta aja Pak. Oke. Okay. Ya sekian. Yeah ya Makasih. Uh, ini kebetulan itu adalah tema yang banyak juga di address sama kaum ini ya uh, kaum classical misalnya mereka akan mengatakan begini kalau kita bisa membuktikan Allah itu ada lalu kemudian kita uh, melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang berpribadi dan Allah yang berbicara dan dia adalah Allah yang menyatakan uh, berkuasa kalau dia berkuasa dia bisa menggerakkan dunia ini Kenapa dia tidak bisa berkata-kata nah itu biasanya problem orang mistikal adalah Tuhan tidak bisa dikenali ya itu kita bisa address memang benar sih Tuhan nggak bisa dikenali tapi kalau Tuhan yang berkuasa itu membuka dirinya kenapa kamu masih mengatakan Tuhan tidak bisa dikenali dasarmu itu apa gitu jadi misalnya kalau apa ada sesuatu yang begitu misterius ya, kita tidak bisa tahu. Tapi ketika sang misteri itu membukakan diri dan mengatakan, hei disinilah saya, oh saya nggak bisa kenali kamu. Itu kan bahkan tindakan yang sifatnya kurang ajar. Jadi kalau Tuhan mengatakan, Tuhan membuka dirinya, menyingkapkan dirinya, maka tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dikenal. Kira-kira begitu. Ada lagi? Silakan. Ya Pak Kis. Pak Maksudnya terintegrasi di dalam berbagai macam metode, gitu. oh, okay, karena okay. orang kan biasanya pilih salah satu. Begitu, ya, jadi ya. kalau dia kalah kan ya sudah gitu. Iya, 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 benar, Pak. Jadi, ya misalnya kayak Peter Criff ya, dia kan memilih karena dia kan Katolik, dia Aquinas, maka dia pilih Classical. William Lane Craig juga, dia sangat uh, terinspirasi oleh argumentasi kalam, dia kembangkan dari situ. Eh, uh, sementara. Karya Habermas dan teman-temannya tuh lebih lebih suka data, dia teliti gitu ya, dia kembangin ke sana. Nah, uh, Fanteel sendiri sangat saklek kepada presa posisionalis. Nanti uh, Alvin Plantinga reform epistemologis gitu ya. Tapi ada kok orang-orang seperti misalnya kayak John Frame gitu ya, dia mengembangkan. Nah, kalau misalnya sudah membaca buku misalnya Apologetika bagi Kemuliaan Allah atau basic apologetiknya dia itu ya, apologetika dasar itu. Dia mencoba membangun presa posisionalis dengan di situ ada ada bab bagaimana kita memakai pendekatan yang lain di situ ada. Nah setelah setelah saya petakan begini ketika baca itu oh ini pendekatannya gimana pakai source evidensialis gimana pakai source uh, apa? Dari itu ada pak, jadi ada ada satu model juga. Bukannya yang, sikapnya yang yang misalnya sikapnya oh. lebih apa lebih menerima orang lain, tetapi kayak metodologinya kan dia akan tetap gunakan yang sama. Ya metodologinya dasarnya presa seperti tadi saya bilang uh, kalau orang klasikal itu kan dia sudah dari awal saya sama kamu ini netral, kita pakai source ratio yang ketiga. Uh. Nah. Saya, sebagai orang reform, saya mungkin lebih pendekatan kepada, uh, saya lebih calvinis enggak, kita enggak bisa netral nih. Aku dari awal sudah percaya Alkitab Firman Tuhan. Uh. Tapi dia ini ada argumentasi, argumentasi misalnya untuk uh, menunjukkan bahwa Allah itu masuk akal dengan, dengan, misalnya kosmologikal dan sebagainya. Itu saya ambil, tapi uh. base, base-nya saya percaya ini tidak bisa membuktikan adanya Allah. Seperti uh, permainan mereka, saya pakai pihak ketiga yaitu rasio untuk mengadili kami. Itu enggak mungkin nah oh, okay. ya, kira-kira pemahaman seperti itu secara mendasar setelah itu baru pinjam argumentasinya mereka oke 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 kira-kira nanti setelah selesai misalnya presa kita coba rangkai ya dalam sebuah studi kasus mungkin bagaimana menjawab dengan apa ya ini kan hari ini kita belajar basic ya mengenai fondasi klasikal ada lagi silakan Nah ini bagusnya juga belajar filsafat ya. Kapan-kapan bahas deh ya kita nanti filsafat siapa, filsafat siapa gitu. Saudara belajar ribuan tahun cara manusia berpikir. Jadi saudara melihat apa, oh ini udah orang pikirannya begini, ini yang mikir ini, argumentasinya ini, kelemahannya ini, kekuatannya ini. Nanti ada teori baru, ah ini mah minjem dari ini, kekuatannya ini, kelemahannya ini. Jadi saudara itu Masuk pikiran apapun itu sudah ada petanya gitu. Ini aliran apa ya? Ngomongnya gimana? Apa nanti kelemahannya apa? Lawannya siapa? Kalau mau debat sama orang itu kan cari lawannya filsuf itu gitu kan ya. Misalnya lagi mau debat mengenai empirisme ya, udah misalnya siapa? David Hume anti mujizat pakai Immanuel Kant. Sebelum kita lihat eh paling enggak sudah ada orang yang lawan gitu ya. Yang lawan dengan argumentasi yang juga enggak sembarangan gitu, ya kan. Sebaliknya nanti lawan siapa misalnya uh, apa uh, romantik gitu ya, ya Kierkegaard misalnya ngomong apa atau atau Hegel ya Kierkegaard ngomong apa kita bisa pinjem argumentasinya orang-orang besar itu mempelajari lalu kemudian ya kita bisa memberikan ini ya uh, kritik awal jadi sangat penting mungkin next kita misalnya belajar pikiran siapa gitu ya jadi pelan-pelan gitu paling enggak ada gambaran kita menjadi mengerti teologi, ngerti juga filsafat gitu ya. Sebetulnya apologetik ini banyak dipengaruhi perkembangan eh, apa juga berinteraksi juga dengan filsafat. Saya tidak mengatakan apologetik itu murni filsafat ya. Tadi saya katakan kekristenan itu memang polemikal, tetapi persinggungan dengan dun, dengan Yunani itu yang membuat akhirnya apologetika Kristen juga berkembang ya, persinggungannya dengan dunia Yunani. Justin Martyr dan sebagainya itu orang yang dipengaruhi Yunani. 1 Korintus 15 itu kan Paulus juga menggunakan metode-metode itu. Coba kita lihat 1 Korintus 15. Nah, kita sudah pelajari secara singkat metodenya. Kita lihat aplikasinya di 1 Korintus 15. Eh, ayat 3 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nih, konteksnya lihat sudah ya. Ayat pertama itu, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan padamu, yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberikan padamu, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Lalu ayat 3 dikatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini metode apa ini? Kristus telah mati buat kamu. Sesuai kitab suci. Pendekatan apa ini? Pre? Saposisionalis ya. Iya kan? Kristus sudah mati sesuai kitab suci. Lu kok pakai kitab suci sirkular? Ya memang kitab suci. Oke, okay. Paulus percaya Kristus mati, pembuktiannya apa? Pertama kitab suci. Sekarang kita lihat ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada kefas dan kemungkinan kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Itu ada apa ini? Evidensialis, kan? ada buktinya kok bahkan masih hidup cek aja di sana gitu ada datanya loh gitu. ya tapi ini bukan yang nomor satu datanya nomor satu orang percaya ke, karena kitab suci yang kedua dia pakai evidensialis terus sekarang yang ketiga saudara ayat sembilan karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku berada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya tetapi bukan aku melainkan kasih karunia yang menyertai aku apa ini ideis kamu lihat saya itu loh saya ini orang nggak berguna loh tapi aku ini mendapatkan banyak kasih karunia itu kan jadi kita bisa mengkombinasikannya itu ya Saudara kalau sayangnya ya yang jatuh ya sebetulnya yang banyak pakai touching ini adalah Raffi Sakarias. Sayang dia jatuh ya, sehingga akhirnya sangat merugikan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan pada waktu dia hidup dan dia menggunakan argumen-argumennya, dia tidak lupa menggunakan argumen yang menyentuh. Itu argumentasi dari Fideis. ya. Dan jarang orang bisa memakai itu. Sayang sekali akhir hidupnya kita mengetahui banyak hal yang sangat tidak baik. Oke, ada lagi? Mungkin pertanyaan sebelum saya tutup. Oke, kalau nggak ada, next kita belajar mengenai uh, mungkin evidensialis data-data atau mungkin fideis, gitu ya. Jadi, bicara mengenai makna hidup, bicara mengenai cinta, bicara mengenai hidup kok kayaknya uh, penuh penderitaan, ya, hal-hal seperti itu. Dan bagaimana kita memberikan jawaban bagi orang-orang yang bukan mempertanyakan pertanyaan rasional, atau misalnya bukan data ya kan orang kenapa Tuhan tidak sayang sama saya coba berikan data apa itu sayang atau tidak sayang enggak bisa masuk gitu ya jadi ternyata butuh ada apologetika yang uh, berbeda menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini